Masih kabar dari Persis Solo, Laskar Samber Nyawa kembali mendatangkan pemain baru jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Amunisi anyar ini adalah Samuel Christiansen. Samuel Christiansen direkrut Persis Solo untuk menambah stok di sektor pertahanan sayap. Bek kiri berusia 23 tahun itu mendapatkan kontrak dengan durasi satu musim dan opsi perpanjangan selama satu tahun berikutnya. Sebelum resmi ke Persis Solo, Samuel membantu Timnas Indonesia U22 menjuarai Piala AFF U22 2019. Samuel Christiansen menjadi pemain kelima yang berhasil didatangkan Persis Solo pada bursa transfer jelang Liga 1 musim baru.